Kasian ya. Iya, jadi tuh salah satu penyebab kenapa banyak ikan-ikan mati di laut itu karena adanya pembuangan emisi ke laut, Dek. Loh, mati listrik ya, Kak? Kenapa ya? Gak tahu deh. Oh iya, teman-teman di rumah. Kalau kalian bagaimana nih cara mengganti alat elektronik yang mati ketika padam listrik? Oh iya, Kak Zara juga mau nanya nih. Alat elektronik apa di rumah kalian yang membutuhkan banyak daya? Udah nyala lagi, Rio. Wah, pas banget, Kak. Pas banget ya. Selamat pagi, teman-teman Cross 4. Bagaimana kabar kalian? Semoga semuanya sehat dan tetap semangat ya. Oh iya, jangan lupa untuk menyiapkan buku catatan dan latihan kalian. Serta jangan lupa berdoa agar semua ilmu yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat buat kita semua. Amin. Sekarang aku akan membacakan sebuah artikel yang berjudul Tumpahan Minyak dan Gas Proyek Pertamina di Laut Jawa. Catat informasi-informasi penting dari artikel ini. Karena akan ada soal latihan setelah ini ya. Jadi mohon disimak baik-baik. Yuk kita mulai. Tumpahan Minyak dan Gas Proyek Pertamina di Laut Jawa. Oleh Kalistasia Wijaya, wartawan BBC News Indonesia. Sejak 2 pekan lalu, terjadi kebocoran gas dan minyak pada proyek Pertamina dan mencemari lautan Kerawang hingga Bekasi. Hal itu menyebabkan matinya ikan dan udang di daerah tersebut. Petambak ikan dan udang di Desa Cemara Jaya, Kerawang yang bernama Rusban mengatakan, sejak awal pekan ini, ia telah menganggur karena laut tercemar oleh minyak yang tumpah itu. Ia mengatakan pencemaran tersebut membuat ikan dan udang mati secara perlahan. Tidak ada yang bisa ditangkap sama sekali. Rusban dan warga lainnya ikut membantu membersihkan tumpahan minyak itu. Saat membersihkan tumpahan minyak, warga melapisi tangan dengan sarung tangan dan menggunakan sepkop untuk mengumpulkan minyak yang menurut Rusban berbau menyengat seperti minyak tanah dan terasa panas jika terinjak oleh kaki. Kadang, limbah yang tergolong bahan berbahaya dan beracun atau B3 itu pun menempel di kulit atau baju warga, ujarnya. Rusban dan warga terdampak mengharapkan bantuan Pertamina untuk mereka yang menganggur gara-gara kejadian ini. Perwakilan pihak Pertamina, Fajriah Usman, mengatakan sejauh ini belum bisa menyebutkan penyebab kebocoran minyak dan gas karena proses penyelidikan masih berlanjut. Dugaan sementara, hal ini terjadi karena adanya tekanan saat pengeboran sumur sehingga menyebabkan gelembung gas. Artikel ini bersumber dari bbc.com. Selanjutnya ada pertanyaan buat teman-teman. Yuk kita bahas bersama. Kalian bisa langsung mencatat soal dan jawaban di buku tulis kalian ya. Pertanyaan pertama, apa yang menyebabkan tercemarnya lautan Kerawang hingga Bekasi? Waktunya habis. Yuk sebutkan jawaban kalian. Yap, benar sekali. Jawabannya adalah kebocoran gas dan minyak pada proyek Pertamina. Kalian hebat. Nah, untuk soal-soal selanjutnya, kalian bisa mencatat dan mendiskusikan jawaban bersama anggota keluarga kalian ya.
Selanjutnya, yuk kita cari ide pokok dan ide pendukung dari artikel ini. Sebelumnya, kakak akan mengingatkan lagi nih tentang ide pokok dan ide pendukung. Ide pokok adalah ide yang menjadi pokok pengembangan dari sebuah paragraf. Kemudian, ide pendukung adalah informasi yang mendukung topik utamanya. Yuk, kita mulai dengan paragraf pertama. Buatlah tabel seperti ini. Kemudian, isi ide pokok dan ide pendukungnya. Seperti contoh paragraf 1. Ide pokoknya adalah kebocoran gas dan minyak pada proyek Pertamina yang mencemari lautan Karawang hingga Bekasi. Selanjutnya, yang menjadi ide pendukung adalah petambak ikan dan udang menganggur karena ikan dan udang mati. Perhatikan paragraf kedua ya. Kalian bisa langsung mengerjakannya di buku latihan kalian. Sudah selesai? Baiklah, jangan lupa untuk meminta bantuan ayah, bunda, atau anggota keluarga lainnya untuk memeriksa hasil kerjamu ya. Ingat untuk selalu menjaga lingkungan lautmu ya. Dari artikel yang kita baca tadi, ada 5 kosakata baru yang kalian dapat. Perhatikan layar di samping, susun huruf-huruf acak ini menjadi kata yang benar. Kita mulai yang pertama. Arti dari kata acak ini sebuah keadaan. Kakak beri waktu 5 detik untuk menjawab. Jawabannya adalah kondisi. Kemudian lanjut ke nomor 2. Arti dari kata yang acak ini adalah zat ringan yang sifatnya seperti udara. Yap, betul. Jawabannya adalah gas. Teman-teman di rumah hebat banget. Oke, selanjutnya. Arti dari kata yang acak ini adalah zat atau gas yang dapat menyebabkan sakit atau mati jika dimakan atau dihirup. Jawabannya adalah racun. Oke, selanjutnya. Arti dari kata acak ini adalah bahan yang tidak mempunyai nilai atau tidak berharga untuk maksud biasa atau utama dalam pembuatan atau pemakaian. Dan jawabannya adalah, yes, limbah. Kita masuk ke kata acak yang terakhir. Arti dari kata acak ini adalah alat penggali, pecandok tanah, pasir, dan sebagainya yang bertangkai panjang dari kayu. Waktunya sudah habis dan jawabannya, iya betul banget, jawabannya adalah sekop. Wah, kalian memang hebat banget teman-teman di rumah. Nah, sekarang saatnya kita kuis. Ikuti kakak ya. Mari kita mengingat kembali sekilas perbedaan kalimat fakta dan kalimat opini. Kita mulai dengan kalimat fakta. 1. Kalimat fakta berisi fakta yang kebenarannya dapat dibuktikan dan dapat diverifikasi oleh siapapun. 2. Kalimat fakta berisi data atau informasi yang akurat mengenai sebuah kejadian seperti waktu dan lokasi kejadian. 3. Kalimat fakta bersifat objektif. Artinya data yang ditampilkan benar-benar sesuai kenyataan, tidak dibuat-buat. 4. Kalimat fakta biasanya disertai data angka yang menunjukkan statistik jumlah yang sebenarnya. Selanjutnya, kalimat opini. 1. Kalimat opini tidak dapat atau belum dapat dibuktikan kebenarannya. 2. Kalimat opini didasarkan pada pendapat pribadi.
3, kalimat opini bersifat subjektif. Biasanya diikuti pendapat, saran, dan uraian atau tanggapan penulis terhadap suatu kejadian atau masalah. 4, kalimat opini menunjukkan peristiwa atau kejadian yang belum pasti terjadi. Rio, Salsa, dan juga teman-teman yang ada di rumah, setelah kalian ingat perbedaan antara kalimat fakta dan kalimat opini, sekarang saatnya kita bermain kuis. Kuisnya apa, Kak? Kalian akan menebak manakah kalimat yang termasuk dalam kalimat fakta atau kalimat opini. Nah, langsung aja ya kita mulai. Tangan di atas bel. Kalimat pertama. Jakarta adalah kota yang panas dan tidak nyaman untuk dijadikan tempat tinggal. Fakta atau opini? Opini, Kak. Wah, betul sekali, Rio. Rio mendapatkan 10 poin. Lanjut kalimat kedua. Pemanasan global menyebabkan mencairnya es di kutub utara dan kutub selatan. Fakta atau opini? Fakta, Kak. Yes, 10 poin untuk Salsa. Lanjut. Bahan bakar minyak harganya mahal. Fakta atau opini? Wah, Salsa lagi nih. Silakan. Fakta, Kak. Sayang sekali jawaban Salsa kurang tepat kali ini. Itu adalah kalimat opini, Salsa. Gak apa-apa ya, Salsa. Oke, kalimat selanjutnya. Pembakaran bahan bakar fosil melepaskan gas karbon dioksida CO2 ke udara. Fakta atau opini? Jawabannya fakta, Kak. Yes, 10 poin untuk Rio. Nah, sekarang kalimat terakhir. Untuk ini, biar teman-teman di rumah yang menentukan. Menanam pohon bisa mengurangi pemanasan global. Fakta atau opini? Silahkan dijawab dan minta bantuan walimu di rumah untuk mengeceknya ya. Sekarang kita lihat perolehan nilai Rio dan Salsa. Rio 20 poin dan Salsa 10 poin. Jadi pemenangnya Rio. Yes. Selamat ya, Rio. Iya, makasih Salsa. Sekian dulu ya kuis kita hari ini. Teman-teman, jangan lupa ya mencatat judul-judul buku atau teks bacaan yang sudah kita baca hari ini. Seperti hari ini, aku sudah membaca teks berjudul Tumpahan Minyak dan Gas Proyek Pertamina di Pulau Jawa. Jangan sampai lupa ya mencatat judulnya. Besok kita akan membuat proyek mingguan, membuat infografis tentang proses terjadinya bahan bakar fosil. Jangan lupa ya untuk menyiapkan alat tulis, kertas gambar, dan alat gambar. Yang paling penting adalah sumber bacaan kalian. Kalian harus coba menggambar sendiri ya setiap proses terjadinya bahan bakar fosil. Hai teman-teman kelas 4, ayo perhatikan gambar ini. Rio punya 3 lampu berdaya listrik 7 watt. Jika dalam sehari Rio menyalakan selama 3 jam, berapa daya listrik yang ia gunakan dalam 1 hari? Hitung daya listrik yang digunakan selama 30 hari dalam satuan KWH. Caranya mudah sekali. Pertama, hitung terlebih dahulu jumlah daya yang digunakan ketika ketiga lampu tersebut digunakan, yaitu 7 watt ditambah 7 watt ditambah 7 watt sama dengan 21 watt. 2. Untuk menghitung daya listrik selama sehari, daya yang digunakan dengan lama waktunya, yaitu 21 watt dikali 3 jam sama dengan 63 watt jam atau 63 WH. 63 WH itu daya untuk sehari. Nah, jika 30 hari berapa? Kalikan 63 WH tadi dengan 30.
63 WH dikali 30 hari sama dengan 1890 WH. Nah, sekarang kita ubah satuan 1890 WH menjadi KWH. Caranya mudah. Tinggal kamu bagi saja 1890 WH dibagi 1000. Hasilnya adalah 1,890 KWH atau dapat ditulis 1,89 KWH. Rio, kakak mau nanya nih. Menurut kamu, kira-kira lebih irit mana? Antara premium atau Pertamax? Apa ya, Kak? Kayaknya premium deh. Premium? Salah. Yang lebih irit tuh Pertamax tahu. Kenapa bisa begitu, Kak? Kamu pengen tahu kenapa? Iya. Yuk, kita lihat yang satu ini. Untuk BBM jenis premium, jarak tempuh per 1 liternya bisa mencapai 30,6 km. Sedangkan untuk Pertamax bisa mencapai 34,3 km. Nah, untuk lebih jelas lagi, perhatikan tabel ini. Ini merupakan perbandingan jarak tempuh motor Vespa jika sama-sama menggunakan 10 liter bensin dengan menggunakan konsep pembulatan. Bisa kalian lihat, untuk premium jarak tempuh per 1 liter dibulatkan ke satuan terdekat menjadi 31 km. Estimasi jarak yang ditempuh dengan 10 liter 310 km. Sedangkan untuk Pertamax, jarak tempuh per 1 liter dibulatkan ke satuan terdekat menjadi 34 km. Estimasi jarak yang ditempuh dengan 10 liter 340 km. Nah, sekarang coba kalian lengkapi tabel adu irit BBM dari 3 merek kendaraan ini. Sebagai contoh, kakak akan membahas untuk merek yang pertama, yaitu Motorbet. Jarak tempuh per liter 78,3 km. Pembulatan ke atasnya adalah 79 km. Pembulatan ke bawahnya adalah 78 km. Dan pembulatan terbaik 78 km. Nah, ini semua setiap 1 liter. Lalu, bagaimana jika banyaknya BBM 15 liter? Caranya, pembulatan terbaik tinggal kita dikalikan saja dengan 15 liter. Yaitu 78 km dikali 15 liter sama dengan 1170 km. Oh, jadi gitu ya Kak caranya? Iya Rio. Nah, sekarang coba Rio dan juga teman-teman yang ada di rumah menghitung bersama ayah, bundamu untuk motor Mio dan Vario. Lalu bandingkan mana yang paling irit. Untuk melihat yang paling irit, dapat kamu lihat jarak tempuh yang paling jauh dengan mengonsumsi 1 liter bensin. Selamat berhitung teman-teman. Sebagai pecinta otomotif, ayah mencoba melakukan pengujian konsumsi emisi BBM, jenis premium dengan Pertamax pada mobilnya. Untuk premium, ternyata jarak tempuh mobil per 1 liter bisa mencapai 8,8 km. Sedangkan Pertamax, jarak tempuh per 1 liternya mencapai 9,7 km. Sementara itu, untuk harga per 1 liter premium Rp6.450. Dan Pertamax per 1 liternya Rp9.000. Nah, sekarang ayo kita hitung perbandingan konsumsi BBM jenis premium dan Pertamax pada mobil ayah dengan melengkapi tabel ini. Oke, kita mulai. Untuk yang premium dulu ya. Jarak tempuh per 1 liter adalah 8,8 km. Pembulatan jarak tempuh per 1 liter adalah 9 km. Estimasi jarak tempuh 20 liter. 20 liter dikali jarak tempuh per liter, 20 liter dikali 9 km sama dengan 180 km. Nah, sekarang giliran Pertamax. Jarak tempuh per 1 liter adalah 9,7 km. Pembulatan jarak tempuh per 1 liter adalah 10 km. Estimasi jarak tempuh 20 liter adalah 20 liter dikali jarak tempuh per liter, 20 liter dikali 10 km sama dengan
200 km. Sekarang kita masukkan semua data hasil perhitungan kita ke dalam tabel seperti ini. Coba, menurutmu bahan bakar manakah yang mampu menempuh jarak paling jauh? Pertamax, Kak. Betul. Eits, tapi jangan melihat dari jarak saja. Kita juga harus melihat dari harganya. Sehingga kita dapat memutuskan bahan bakar mana yang dibutuhkan oleh kendaraan kita. Yuk, coba kita bandingkan harganya. Untuk jenis BBM premium, pertama, kita tulis dulu banyaknya BBM premium yang akan dihitung harganya, yaitu 20 liter premium. 20 liter dikali dengan harga per liter, yaitu 20 dikali Rp6.450 sama dengan Rp129.000. 20 liter Pertamax, 20 liter dikali harga per liter, 20 dikali Rp9.000 sama dengan Rp180.000. Jarak yang mampu ditempuh dengan 20 liter premium adalah 180 km dengan biaya Rp129.000. Jarak yang mampu ditempuh dengan 20 liter Pertamax adalah 200 km dengan biaya Rp180.000. Dengan begitu, kita bisa menyimpulkan bahwa premium dapat memiliki harga yang lebih murah, namun jarak tempuhnya lebih pendek. Sedangkan Pertamax, meski harganya lebih mahal, tapi dapat menempuh jarak yang lebih jauh. Hal ini dikarenakan pembakaran Pertamax lebih bagus dibandingkan premium. Teman-teman, ini dia kegiatan yang sudah kita lakukan hari ini. Selesai deh perjumpaan kita hari ini. Tapi aku sangat senang karena aku dapat banyak ilmu yang baru-baru. Gitu dong Rio, jangan pernah bosan ya untuk menimba ilmu. Dan ingat selalu, jaga kesehatan kamu dan juga keluarga kamu. Sampai jumpa, dadah! Dah. Sekarang tetap belajar dari rumah ya teman-teman. Ingat, jaga jarak, rajin mencuci tangan, dan pakai masker agar kita mencegah penyebaran COVID-19. Sampai jumpa! Halo sahabat Dikbud, di masa kebiasaan baru seperti sekarang ini, ingat selalu pesan ibu. Keluar rumah kalau penting saja ya nak, ingat untuk selalu 3M. 3M itu mudah dilakukan dan bisa mencegah penyebaran virus corona. Menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, menjaga jarak. Sahabat Dikbud, kalau kamu sayang keluarga, jangan bawa virus ke rumah ya. Ingat pesan ibu, ingat 3M.